pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di waktu petugas keamanan sedang melaksanakan piket dan melakukan kontrol di blok terjadi suatu kerusuhan yang dilakukan oleh warga binaan. Dengan kesiapsiagaan petugas keamanan, pasukan huru hara langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh warga binaan. Warga binaan membuat suatu kerusuhan di blok maupun di kampung karena kurangnya pasukan air yang bisa dikerahkan. Itu pasukan penghalau melaksanakan gerakan-gerakan dimana untuk memecah perusuh yang akan membuat keributan di dalam waktu. Setelah saling berhadapan, pasukan melakukan kerumunan, namun demikian warga binaan tetap masih melakukan suatu perlawanan untuk biar keinginan ataupun apa yang diharapkan terlaksana. Untuk urung haram kita dihimbau oleh pasukan Telmas, lalu diadakan suatu tembakan peringatan untuk menghalau masing ya, dengan adanya tembakan peringatan untuk masa karena takut, karena kaget sehingga ada korban di situ. Untuk mengetahui bagaimana tindakan langkah yang diambil oleh pasukan pengendali massa. Oke. Evakuasi korban dilakukan oleh tim yang tergabung dalam pengendalian massa. Apinya kurang seru. Woi, api, api. Apinya, apinya. Apinya tambahin itu. Apinya tambahin. Setelah korban dievakuasi, pasukan pengendalian massa dengan masih menghalau massa akan memadamkan kobaran api yang telah dibuat oleh massa yang tidak terkendali. Pasukan pemadam kebakaran dari unit Dalmas bergerak untuk memadamkan api yang dibuat oleh warga binaan di dalam lapas. Tetap membubarkan ataupun mengisir masa yang telah membuat kerusuhan.
Ya, api juga bisa terdorong masuk kembali ke klub masing-masing sehingga pasukan pengendalian huru-hara melakukan suatu penyisiran